Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko wendig.com karena di sana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi. Gaskan! Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal coba ya untuk bermain arena atau PVP di akunnya Lord Sanoo ya. Oke, karena di akun ini sangat menarik banget sih, ini server 509 ya, tapi SSR plusnya itu hampir maksimal gitu yang meta-metanya ya. Atomic Samurai, Goketsu, Phoenix Man ya, Plessy Plessy, Geryu Gansok cuy. Nggak ada yang kurang cuy, tinggal ambil Deep Seeking ya. Tinggal ambil Deep Seeking nih udah bisa bertahan lama banget cuy. Oke, dan sekarang kita bakal coba ya untuk cek yang pertama dulu di Endless Battle Zone ya. Dia berada di ranking 1, kampret ranking 1 dengan total ya trofi yang dikumpulkan 3494 cuy. 3494 ya. Dengan tim yang digunakannya seperti ini. Core Geryu Gansop-nya level 1, oke. Core Geryu Gansop level 1, kemudian bawa Gelwin, Plessy Plessy, Phoenix Man ya, Goketsu di belakang, Atomic Samurai dan juga Geryu Gansop ya. Yang dibuat satu kolom sama Plessy Plessy-nya adalah si Atomic Samurai karena Atomic Samurai-nya awaknya level 2 cuy. Dan kita bakalan coba ya. Kita coba cari lawan dulu di sini cuy. Kita coba cari lawan di sini ya. Untuk lawannya poinnya tinggal 4 semua ya. Ini F12 cuy. F12 timnya kayak gini nih, terlalu mudah. Eski ya, ini juga sama ya, terlalu mudah, gila cuy, ini songong banget ya akunnya si kampret nih. Oke, ini kita coba lawan ya, ini kita coba lawan sama-sama menggunakan ya, sama-sama menggunakan Plessy Plessy dan juga Phoenix Man cuy, sama-sama sultan ini. Oh, server 505 ya, bodoh amat ya, 505 sampai 509 ya si kampret ini. Oke, let's go, kita coba lihat dulu. Oke, dan ini dia ya untuk si FF-nya, siapa yang lebih cepat. Ternyata FF-nya Sano lebih cepat ketimbang FF-nya HRS MGS. Anjay, namanya HRS Harismis ya, Harismis. Oke, langsung Yukito Miro Jetsugi, kita coba lihat ya. Apakah mudah? Apakah menang dengan mudah? Harusnya menang dengan mudah ya cuy. Karena dia diunggulkan. Gila tuh SSR plusnya. Kaper tuh orang-orang. Orang-orang masih pada menggunakan core-nya si Bom ya. Dia sudah pakai core-nya si Geryu Gansok. Langsung yuk kita mulai Jetsugi. Kita lihat ya yang kena stun berapa karakter. 1-2 ya. 2 doang yang kena stun. Nggak ultra ultimate ya untuk si Gelwin-nya ini cuy. Goketsu juga nggak ultra ulti ya. Jadi geli-geli basah ya. Geli-geli basah cuy. Habisnya dia menang core ya. Menang core. Oke, dan si Atomic-nya masih belum melakukan ultimate ya. Masih belum cuy. Slow. Atomic-nya masih belum ulti ya. Nanti satu kali ulti bubar semua nih. Oke, dan ini dia Sunbeam Slash. Gila banget, enak banget ya Atomic Chamber muda cuy. Mati langsung satu. Oke, dan ini harusnya mati juga ya karena Angel Day udah kepake atau belum ya. Oh, ternyata Angel Day-nya masih belum kepake cuy. Gila loh, serius enak banget Atomic di server muda cuy. Balik lagi ya. Balik lagi cuy, tapi si itunya diculik ya. Siapa namanya? Bomnya diculik cuy. Yukito Miro Jetsugi lagi ya. Tapi nggak kerasa ya, nggak bakal sakit tuh, dan juga nggak ikutin ultimate ya untuk si Pubukinya karena Pubukinya kena stun tadi. Pubuki kena stun, terus kemudian sini ya, oh Gelwin kena culik tuh, Gelwinnya kena culik ya, Gelwinnya kena culikin, nggak ada yang bisa nyetun lagi tuh, nggak ada yang bisa nyetun lagi. Oke, kita coba lihat sini tendangan dari si Mikubin Rayo, tendang. Gila sini akun kampret banget cuy. Kampret banget, mati ya pupuknya cuy. Apakah mau dibalikin lagi sama sebel aja. Sebel cuy gue kalau misalkan ini ya, apa namanya, ada pilih kan balik lagi cuy. Oke, telekinesis. Telekinesis, kita coba lihat. Delham kalau basic attack doang ya. Basic attack doang, lightning genji yang ngebuff. Ngebuff attack cuy, dan langsung dihajar lagi menggunakan FF-nya si Sano ya. Oke, tapi sebelum FF ternyata nyulik dulu cuy. Mampus ya, nggak bisa ya. Phoenix Man nyulik Phoenix Man, nggak bisa ya. Phoenix Man nggak bisa menculik Phoenix Man cuy. Oke, kena setun kah? Nggak kena setun cuy karena cruel ya barusan ya. Alah, Goketsu-nya geli-geli basah anjir. Padahal awaknya level 2 ya Goketsu-nya. Cuman nggak ultra ultimate cuy. Cuman nggak ultra ulti, jadi geli gitu cuy. Oke, Yukito Miro Jetsugi, mamam di bos. Harusnya ini pada bubar lagi ya, pada mati lagi, dihajar sama si Atom Samurai cuy.
dihajar sama Atomic Samurai. Oke, kita coba lihat. Oke, Phoenix pamit. Mampus. Percuma tuh. Nyetun, ya lihat yang kena stun berapa orang? 1, 2. 2 doang kena stunnya, termasuk si Phoenix Man kena stun. Jadi tendang ya. Ditendang cuy. Ayo. Siap ya. Enak banget server muda begini cuy. Lawannya Core Bomb anjir. Lawannya Core Bomb tuh Core Geryu. Core Bomb lawan Core Geryu. Nge-cheat anjir. Oke, Forsen of Barial. Ya lihat, mamam. Galewind-nya dihajar cuy, Galewind-nya dihajar ya, dan ninja ya Atomic Samurai langsung submit slice, mati-mati sama dua karakter cuy, langsung mampus. Mati dua, pindahnya ke si Phoenix Man, pinter sekali, mati nih Sonic-nya, tiga karakter mati. Apakah dikembalikan lagi tiga karakter tersebut atau sudah berakhir sampai sini? Yang dibalikin cuma satu ya, yang dibalikin cuma si Sonic saja cuy. Yang dibalikin Sonic saja, kayaknya nih sudah tidak bakal melawan lagi cuy, sudah tidak berkutik cuy. GG anjir, GG ranking 1 cuy ya budgetnya. Luar biasa anak iblis nih. Tapi server muda ya. Oke, mantap itu untuk budgetnya. Kemudian kita lihat untuk real time PVP-nya. Untuk real time PVP-nya kayaknya dia nggak main ya. Padahal dia masih bisa loh mainnya, cuman rune-nya ya. Ini nggak pada di ini cuy. Rune-nya speed 33 ya, speed 33 nih, speed 36 paling gede speed 36 ya. Rune-nya masih sangat kekurangan ya, masih sangat kekurangan rune, tapi kalau mau sih bisa ya main. Oke, terus kemudian untuk pick arenanya, dia di ranking 6 ya, di ranking 6 cuy. Ranking 1-nya di sini King Upin. Buset, King Upin ranking 1, Bang Play ranking 3 ya. Kemudian untuk monsternya di sini kita lihat ya. Deep X ya ranking 1-nya. Ketuanya Guildia ya, ketuanya Guildia ranking 1 cuy. Oke, mantap. Dan kita coba lihat untuk Martial Dojo-nya. Martial Dojo-nya apakah dia sudah memainkannya? Dan ternyata dia di ranking 2. Gila kan. Mantap, mantap sekali. Dia berada di ranking 2 cuy. Ranking 2 Dojo, ranking 1 EBJ. Dan line up-nya ini dia ya, 3 line up. Line up pertama timnya Geryu Gansop ya. Ranking kedua core-nya si Psychos, Precipice, Goketsu, buset. Tim ketiga si Bom ya, bersama si Atomic Samurai, GGWP semua cuy. GGGG semua, cuman kalau bisa sih ya. Kalau bisa di ini ditaruh di tengah aja cuy, biar dapat bab, biar dapat bab juga gitu cuy. Nah, kayak gini aja, biar ini dapat bab defense sih, biar dapat bab defense ya. Oke, ini aja cuy. Kita coba aja dulu ya, kita coba kalau masih ada entry. Ini 19 ya, dia macet di sini lawan si Pan. Wah nih Sultan adut nih cuy lawan si Pan, susah ya. Karena udah nggak ada entry juga. Oke, kita sudah melihat barusan pick arena, live plus, EBJ. Dan sekarang kita coba lihat turnamen ya. Kita lihat turnamennya. Turnamennya dia berada di ranking 2 ya. Berada di ranking 2, ranking 1-nya Labrite ya. Ranking 1-nya Labrite. Dia ini ranking 5 ya, terus kemudian ini ranking 5, sama-sama ranking 5 cuy. Ini harusnya dipakai no, harusnya dipakai nih. Lu pakai aja 50 nih biar dapat fragment. Kali aja dapat fragment SSR kan. Wah, ini sultannya si Deep ya. Sultannya ini cuy, Deep. Tapi harusnya dia bisa menang ya dengan Atomic Samurai cuy. Dengan Atomic Samurai dia harusnya bisa menang ya. Oke, kita coba lawan Bebeh cuy. 9 poin kita coba ambil saja ya. Kita coba lawan Bebeh cuy. Harusnya ini bisa win ya. Lawan Bebeh lumayan 9 poin no. Oke, dan sini yang pertama keluar ulti adalah si Precipice ya. Precipice kita coba lihat di sini. Langsung Yuketemiro Chiatsugi ya. Tapi jangan hajar si ini ya. Jangan hajar si Aloy cuy. Kita hajar ini aja lah. Biar cepat mati ya. Atau Aloy aja gak apa-apa lah. Aloy aja kita hajar langsung ya. Si Golden Ball-nya mati. Golden Ball mati, Aloy masih anjing. Oh, mati juga cuy. Gila loh. Oke, ini Atomic sama si Steel Emperor. Steel Emperor-nya mati juga cuy. Steel Emperor-nya mati juga. Ya, sisa dua karakter sini. Oh, satu doang ya. Sisa si Mumen Rider. Sisa Mumen Rider. Oke, ya. Jadi, over cuy. GG nih akun. Kampret aja, dapat aja nih akun. Oke, nice. Dan sekarang dia berada di ranking 2. Masih di ranking 2 ya. Masih di ranking 2. Oke, dan untuk arenanya kita coba lihat ya. Untuk arena di server 505 sampai 509 ya. Ranking 1-nya Bang Deep X ya. Deep X timnya kayak begini cuy, GGWP. Ranking kedua Labrite ya, hampir sama. Ranking ketiga Bang Play ya. Kita lihat, waduh.
Dia yang beda cuma si WDM-nya, dia bawa WDM-nya. Sedangkan yang lain pada bawa Garo, ya Garo. Terus kemudian Garo doang ya bedanya ya. Dia nggak ada Garo. Tapi bagus ya dimasukin si WDM ya untuk ngecover ini ya, ngecover apa nih? Untuk ngecover energi ya. Kemudian naik kelima Mr. James ya. Ini bagus ada Garo juga, ada Garo ada Atomic ya. Cuman BP-nya sih hampir sama ya. Ini battle sama ini gue nggak tahu yang menang siapa ya, Sano atau Mr. James ya. Oke, oh Sano menang di lawan Mr. James. Gila, bisa menang loh. Aduh, udah nggak bisa dilihat lagi cuy, udah nggak bisa dilihat ya. Ini udah nggak bisa masuk lagi karena ini udah 1050 ya. Dia ambil semua cuy untuk ngambil fragmen ya. Untuk ngambil fragmen. Oke lah teman-teman ya, jadi mungkin untuk videonya gue cuma bisa cukup sampai sini ya. Tapi kita lihat dulu cuy, ini hasil tadi ya, hasil gue nih dapat apa? Dapat SR no. Thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas.